Hai, ayo kita gambar lagi. Pertama, kita masukkan foto yang mau kita edit. Gambar-gambar. Klik gambar kamera itu ya. Pilih gambar yang mau kita edit. Kemudian tinggal kalian sesuaikan aja ukurannya dan klik batal. Terus aku mau ubah backgroundnya jadi kayak warna coklat itu. Terus aku di sini mau bikin layoutnya biar rapi, kita pilih filter. Kemudian pilih di bagian gaya. Di bawahnya kan banyak tuh, ada berwarna, buram, gaya. Nah, pilih gaya, kemudian pilih bagian coret agar layoutnya jadi rapi otomatis. Ada layoutnya, bisa pilih-pilih warna bebas, terserah kalian. Tapi sini aku pilih warna putih. Sebenarnya itu lebarnya bisa disesuaikan, cuma aku udah pas segitu jadi nggak diubah-ubah lagi. Kemudian close, pilih tanda X. Kemudian aku di sini mau menduplikat layarnya biar jadi dua dengan cara kita pilih bagian clone layar. Nah, otomatis jadi dua. Terus aku matiin tanda lihatnya biar yang aktif cuma yang satu layar. Rencananya aku mau bikin backgroundnya dari foto ini lagi. Terus kita pencet tanda ulang, diaktifkan. Kemudian kita zoom out. Yeay, jadi banyak banget gitu ya. Pilih putarnya, diaktifkan biar kita bisa putar-putar sesuai yang kita mau. Kalian atur-atur aja sesuai selera kalian. Udah kayak gitu. Terus rencananya aku mau bikin background ini tuh kayak kartun gitu. Kita pilih filter, kemudian kalian ikutin aja tutorial yang ada di video aku ya. Sebenarnya ini hasilnya kurang HD gitu, kurang maksimal lah gitu ya. Cuma menurut aku ini lucu, dan kalau kalian suka, kalian bisa ikutin tutorial dari aku ya. Nah, udah jadi kayak gitu. Kemudian kita aktifkan lagi foto yang tadi kita nonaktifkan. Sekarang tinggal waktunya coret-coret. Jangan lupa kalian aktifkan stabilisatornya. Aku buat full. Kenapa harus mengaktifkan itu? Karena biar goresan kita tuh rapi, nggak bengkok-bengkok gitu, lebih terarah. Oke, langsung aja kita coret-coret. Bentuk coretannya itu disesuaikan sama yang kalian mau aja ya, dan sesuai imajinasi kalian aja. Di sini aku mau bikin mahkota. Di sini aku mau menggunakan beberapa brush yang ada di InDesign itu sendiri, dan yang aku punya, maksudnya aku masukin bukan bawaan. Nah, kalian juga bisa atur besar kecil dari line artnya itu yang di sebelah kiri,
kalau yang di sebelah kanan itu mengatur opacity atau ketegasan warnanya. Bisa kalian transparan atau lebih tegas, bisa kalian atur. Tapi di sini aku mau tegas terus warnanya. Dan di sini juga aku mau warna dari coretan ini putih semua. Itu bebas ya, terserah kalian pengennya kayak gimana. Okay, stay tune. Lihat sampai akhir ya. Sini aku mau mulai cepetin aja. Nah, terus kalau misalkan kalian mau menggeser yang kalian buat, kata yang kalian buat, atau mengubah besar kecilnya, tinggal kalian pencet lasso, terus kalian lingkarin yang mau kalian ubah, terus pilih itu yang sesuai tanda panah. Bisa kalian geser-geser dan kalian atur besar kecilnya. Thank you.
Terus kalau misalkan kalian mau bikin bunga biar bentuknya pas dan simetris, kalian bisa pakai cara aku. Nah, terus divisinya kalian ubah ke angka 5 kalau misalkan pengen ada 5 kelopak. Kalau udah 5 kayak gitu, kalian geser ke tempat yang kalian mau pengen bikin bunganya. Terus kalian gambar di satu titik dan nanti di garis yang lain ikut. Nah gitu. Kan jadi bunganya. Nah, udah selesai. Tinggal kalian save dan jadi. Terima kasih udah menonton video aku ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!